Iya sih bu. Dijual ku anak bapak lot nomor 2, 2 kotak sawah itu. Menteri dikeluarkan zakat malah sebesar 650. Nah Jakarta pakai miskin, ambilin yang buruk, ya ibu sabil sabila tong kaya yatim, tong masih dalam asap deh. Harus kapakin miskin, kanu sholat, pula kanu sholat. Kalau nggak Jakarta kapakin miskin, kanu sholat, bagus kene ke anjing, tapi kanu siang kanu sholat. Kena anak 7 turunan, bukan anak 2. Daya hiji, nonjol hiji, 2 kentwek. Terus saya minta tolong ke dua kolom. Jadi nu ninggal mah ngaduakeun kan nu hirup ngaduakeun ka dirina mah teu bisa. Ngarepkeun nu hirup, mun nu hirup lamun cager bae moal kareat manusia mah. Dibere nyerita nyareat tah kabuka permasalahan. Setiap aya penyakit aya ubarna. Setiap aya permasalahan aya jalan keluarna. Mantap manusia wajib nyareat, wajib belajar. Lamun teu belajar ngajar. Lamun teu ngajar belajar. Ngajar henteu belajar henteu dihajar wajar aturan. Tak kuncinya nu tadinya sampurnakeun zakat mal almarhum bapak kolot eta kuncinya ubarna eta ubarna kunci eta ubarna jadi si angin kan temudar bapak kolot menahan kurang teh menahan teh seperti itu jadi wajib ditanyakan kayak bu masalah mangga. Sawah jujutan mangga. Eta mangga atau begitu. Nah, Jakarta pakai miskin ambilin ya guru kayak ibu sabil sabilah anak yatim belakang masjid ya. Belakang asnaf. Nah, pakai miskin kan sholat udah kan itu sholat. Berarti kita jual sawah saya perakit dari keluar kan artinya. Tapi dari jadi kalau mengajak atau orang pakai miskin kan itu sholat. Bagus kena ke anjing dia pakai miskin itu sholat. Berat. Asap ya di Jakarta berat. Dapat asap deh. Kepakir miskin kan sholat, ulang itu sholat. Kamu ngajak ke pakir miskin kan itu sholat. Bagus kene ke anjing dapat kamu sholat itu sholat. Ini kan waktu ulah kepakir miskin, ulah ke masjid. Zakat mau ulah. Iya ulah kepakir miskin, ulah ke yatim, ulah ke masjid. Jadi yatim mah kewajiban menerima zakat. Sensitif Jakarta mah. Kebijakan Jakarta sensitif, goreng, buat manusia mah. Karena penyakit gula tokmol. Kebijakan gula kena dosa, kena sanksi. Kebijakan kadang-kadang kurang-kurang mah. Karena penyakit. Itu yang terang lah, misalnya kayak di jujutan istilahnya sawah, ngeluarkan Jakarta, nah, sabar aja. Gue tak gede perasaan tadi, gede perasaan 50 lir. 600.000 650 tadi anu dikeluarkan 650 eta siapa raha tuh nya ah tuh leutik atuh penyakit mah tepu atuh mah beda ngajak sama sama aja tangan aja kata tanah nah tadi bongkar kabeh ge pemajikan segala kabeh nah bongkar berarti tahun banyak turunannya tujuh turunan kan nah, iya jadi pertuan lima timun karena tadi kestiluan ternyata karena tadi kestiluan atau orang terus pakai tembak dua dengan mangkat dai hiji nonjol hiji dua kena pakai itu terus tujuh turunan kena neta lah salah neta minta tulung terus masya Allah atau istri enak tak kami dibongkar lagi kami satu satu kalau mau kalau kalau pulang ya bapak mito ha 4.400.000 ibu itu 2.200.000 bapak kelas sekolah nanti ibu 1.750.000 BB bapak abdi 250.000 kami dibongkar lagi jadi aman jadi ayah hak baturannya wajib ada sawah nama dan ada sawah metu kudu di Jakarta di Jakarta ada jis nah pak ada tanah mah buka Allah iya menitukar kan jis jis dan Jakarta ke harta karun itu gitu itu wajib di Jakarta dan tanah mah dan ditukar kenceng duit, tetap kudu Jakarta duit nah. Gitu, kayu gesak bon yuk kamu pakai nyanyi iwak segala dan tetap kudu Jakarta tapi lamun dijual, ditukar kenceng cis cis dari Jakarta gitu tadi bahas 10 juta, 250 kan kayak letik kan tuh letik etak nyanyi penyakit itu
dijual ku bapak kolotna teh mere jakat karena ka incuna nya. Lain dijual ku bapak kolot sawahna boga bapak kolot dijual ku anak bapak kolot nomor 2. Nah, awas perhatikeun dia. Sawahna boga bapak kolot dijual ku anak bapak kolot nomor 2. Anak pertama, anak nu kadua teh nu ngajual. Ya kuwa iya. Pasti bisa kuah, bisa kemana gitu ya. Gitu, bapak kolot aing. Bapak kolot nitipkeun doang hartana, dijual ku anakna teh dia kalau kan bebana cakat malak baturna. Bapak kolot kena beban itu panas. Kontak ya, rasa. Kan hiru gitu. Warung itu tuh ada yang panak iya. Makanya kalau di video engke nah, dibuktikeun, bikeun tapak kuping. Sawahna 2 kotak sawah. Sawahna boga bapak kolot nuti bapak. Bapana bapak ieu. Lain nuti ibu. Bapak kolot nuti bapak. Lain sanes nuti ibu. Bapak kolot nuti bapak ieu si ibu. Dijual ku anak bapak kolot nomor 2, 2 kotak sawah eta. Mun teu dikeluarkeun zakat malah sebesar 650. Nah zakat pake miskin amilin jang huruf gaya ibu sabil sabilah tong kayatim tong masih dalpan asap deh. Awas kapakin miskin nak kanu sholat ulah kanu tersolat. Kalau nggak zakat kapakin miskin kanu tersolat bagus kene kanjing terus kanu siam tersolat. Kena anak 7 turunan bukan anak 2. Daya hiji nonjol hiji 2 kentwe. Terus saya minta tulung kita dua kolom. Jadi nu ninggal mah ngaduakeun kanu hirup ngaduakeun ka dirina mah teu bisa ngarepkeun nu hirup. Mun nu hirup lamun cager bae moal kareat manusia mah dibere nyerita nyareat tah kabuka permasalahan. Setiap aya penyakit aya ubarna. Setiap aya permasalahan aya jalan keluarna. Mantak manusia wajib nyareat tah, wajib belajar. Lamun teu belajar ngajar. Lamun teu ngajar belajar. Ngajar teu belajar teu dihajar wajar aturan dah. Mantak itu bae. Kayak insyaallah. Ya tuh lurus pandangan guys, bisa lurus orang ini yang berkurang. Usap panamu ke Allah, terus turun kendai kah dia, bisa dari enggak juga. Aja kan, nah, kumata hati tenang, nah, hati tenang malu itu. Nah, kan ibu siapa ini kan muka, Allah. Nah, gitu. Turun dari kalinya, turun dari, terus, nah, tenang ya, cager, misalnya ibu cager itu, cager kan lawan aku udah tenang, kamu ku tenang kena repot, dan tambah enak tambah berat. Tak lamun orang rungsing, permasalahan kurang dipusingan, lain tambah enak. Tok berjualan dia orang jualan, mikiran umuli, hese tak akan umuli. Tapi lamun temikiran umuli, etak umuli numikiran orang. Terungguan, gitu. Kemana jenisnya? Mun orang mikiran umuli, hese.